Pak Herman ya. Pak, waktu kejadian itu Bapak di mana berarti, Pak? Saya posisinya di dalam mobil, bangku nomor 4. Waktu itu sama siapa? Sama istri saya. Sama istri. Di dalam bis itu ada sekitar berapa orang berarti, Pak? Ya, kurang lebih di luar yang belum masuk 4, ya sekitar ya 45 orang. Yang sudah masuk? Ya. Waktu itu nggak ada sopirnya berarti? Nggak ada, itu mobil pas dihidupin, langsung deg-deg-deg, pintu ditutup, nah itu mobil langsung turun sendiri. Itu dia sempat ngajar inian batu kali, batas dan ibarat batu mata. Waktu itu di dalam situasinya gimana Pak? Pada ya, panik? Orang udah pada istighfar semualah ibaratnya, udah pada Allah, wakbar, ibaratnya udah pada semua gitu, panik ibaratnya. Kalau Bapak berarti sempat merangkul istri terus iya, gimana? Iya, saya sempat merangkul istri saya. Ya karena kan saya duduk berdua, dekat sama istri saya ajakin ke bangku. Ya alhamdulillah saya aman lah ibaratnya. Kalau istri gimana? Istri ada sehat. Oh, sehat ya. Alhamdulillah.